Dalam kejuaraan Wali Kota Cup Open BMT XCO yang diadakan di Hutan Kota Muhammad Sabki pada Sabtu pagi dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi berharap kegiatan tersebut dapat berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Dalam kejuaraan Wali Kota Cup Open MTB XCO yang diselenggarakan di Kota Jambi ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Absor Hasibuan, di mana kegiatan ini diikuti oleh peserta dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Bangka Belitung, dan Jawa Barat. Kejuaraan ini juga merupakan salah satu rangka dalam memperingati hari jadi Tanah Pilih Pusako Batua Kota Jambi yang ke-621 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan berharap agar kejuaraan Wali Kota Cup Open MTB XCO ini bisa terus berkelanjutan ke depannya. Dirinya juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan hal yang positif yang dapat menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Kami yang sudah diadakan Wali Kota Cup Open ini, semoga ini berkesinambungan dan tidak hanya ini saja. Semoga nanti berlanjut supaya aktivitas positif itu kita galakkan. Untuk kedepannya bakal ada event seperti ini lagi, tuh? Harapannya tadi Pak Wali sudah memberikan sambutannya. Ini kan ada di kembali berkesinambungan. Sandi, Cek TV, melaporkan.